Kita akan lihat jam raksasa, guys. Mana, mana, mana? Lihat, guys. Cantik loh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi bersama saya Rina Vlog dan suami saya. Yuk ikutan kita jalan-jalan ke Menara Jam Tim Sacoy Hong Kong. Jalan-jalan ke kota Tim Sacoy Hong Kong belum lengkap rasanya kalau nggak mendatangi The Clock Tower. Menara ini menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan dari seluruh dunia untuk berfoto. Bentuk menara jam ini sangat khas loh, dengan warna granit merah. Menara jam setinggi 44 meter ini merupakan salah satu penanda kota perdagangan dunia. Menara ini juga sering disebut sebagai menara stasiun kereta api Kowloon Canton. Menara yang dibangun pada tahun 1919 ini terletak di bagian selatan Tim Sacoy Kowloon. Nggak bisa dipungkiri, siapapun yang berkunjung ke menara ini akan terbius oleh pesona artistik bangunannya yang kokoh dan megah, yang menjadi landmark bersejarah di Hong Kong. Kita juga bisa menikmati keindahan kolam di sekitar menara ini loh. Lihat nih, ada banyak hiasan Imlek di sini. Wow, cantik-cantik banget kan guys? Menara ini juga merupakan salah satu bangunan tertua di Hong Kong loh. Dulunya, setiap pengunjung yang datang ke menara ini bisa langsung naik ke puncak tower dan bisa menikmati Selat Victoria yang indah dari atas puncak. Sayangnya sekarang udah nggak bisa lagi karena untuk menjaga keberlangsungan menara. Sekarang kita menuju ke pinggir laut ya guys ya. Kita lihat gimana suasana sekitar laut di sini. Wah, di sini ada hiasan berbentuk binatang ya, guys. Ini binatang apa menurut kalian? Kalau menurutku sih ini kuda ya. Kuda apa kambing? Di sekitar menara jam ini juga terdapat museum Hong Kong loh, yaitu Hong Kong Speech Museum, Hong Kong Museum of Art, dan Hong Kong Cultural Center. Dan sekarang kita akan menikmati keindahan lampion yang indah. Wow, indah banget ya.
Hiasan lampion ini terletak di depan Hotel Peninsula in Sacha, Hong Kong ya. Hiasan lampion cantik ini cuma ada satu. Ingat aja ya guys ya. Sekarang kita waktunya mau pulang. Makasih ya guys udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. See you next time ya.